Ntar lagi mau imsak, si Ucup mana, apa masih tidur? Tadi udah dibangunin, tapi belum bangun juga tuh anak. Bentar mama panggilin dulu ya. Ucup, cepet bangun, nanti keburu imsak. Ucup! Ucup! Ini anak kenapa sih? Ucup, cepat bangun. Ini anak kurang asem, kalau masalah duit cepat sekali. Ucup! Ucup! Baru ingat kalau dia suka dikasih duit, bagaimana aku iming-imingi duit pasti bangun. Ucup, anak mama cepat bangun yuk. Nih ada uang buat jajan. Nanti aja ma, Ucup masih ngantuk. Ucup, cepat bangun, nanti keburu imsak. Ucup, lama-lama aku emosi di sini dan naik darah. Dah, tinggalin aja dah. Gimana Ucup, udah bangun belum? Gimana mau bangun? Orangnya aja masih tidur dengan pulas. Tuh anak bikin emaknya emosi terus. Naik darah saya sampai ke kepala. Kamu juga bukannya bangunin dia, malah saya disuruh enak aja. Kalau saya nggak masak, siapa yang masak? Hah? Baru tahu rasa kalian nggak makan. Udah sayang, jangan gitu. Nanti tambah gendut. Enak aja kamu bilang istri sendiri gendut. Nanti bukaan kita makan garam aja, nggak usah makan nasi. Aduh, kepalaku sakit sekali. Untung gak retak dan gak hilang ingatan. Supaya tidak sakit lagi, mari kita awali dengan pemanasan supaya tidak pingsan. Satu, dua, tuh dua, tuh dua. Lama-lama pinggangku encok juga. Tuh dua, tiga, tuh dua, tiga, tuh dua, tiga, tuh dua, tuh, wah, tuh. Nah, sekarang mari kita sahur. Kenapa kamu baru saja bangun? Cepat sana makan, bentar lagi mau imsak. Iya mak, bismillahirrahmanirrahim, amin. Yeay, makan. Ya udah imsak, baru dua kali suap sendok makan. Mama udah imsak, terus aku gimana ma? Nah kan, udah mama bilang nanti keburu imsak. Kamunya juga sih bandel. Bentar ma, kalau makanan aku gak habis, berarti aku hari ini bisa makan sepuasnya. Hore! Bukan begitu caranya. Kamu udah niat, berarti kamu tetap puasa. Walau sahur makannya sedikit, kamu tetap puasa karena sudah ada niat. Awas kamu pecah hari ini puasanya. Mak gundul pala kau. Mentang-mentang dikit makannya itu karena ulah kamu sendiri. Kenapa gak lebih dulu bangunnya, malah masih tidur kayak buaya. Aduh, kepalaku sakit sekali. Untung gak retak dan gak hilang ingat.